Kau telah biar mengambil di bentuk kio tadi. Iya. Mana? Kau telah biar yang disabut di kapang tadi. Ani apa perle? Kau tanya. Okey. Ayah dua kau ya. Ah, kau tanya. Nak lagi lah deh. Ani pak apa? Kau? Okey. Okey. Pak. Pak. Okey. Kau pak. Kau yang di asingkan ini tadi. Ya dan bentuk kio. Iya. Kau nampak lah. Tadi di belakang tu tutir abang. Tapi abang. Okey. Pak ya. Sokok lah. Sokok weh. Nak sokok labir ya. Dua batang lah ya. Tiga. Kami dari tim Osnal Sat Narkoba Polres Kampar yaitu berhasil mengamankan tersangka satu orang yaitu di desa Koto Tuo, Kecamatan 13 Koto Kampar dengan barang bukti narkotika jenis ganja lebih kurang setengah kilo yaitu dua paket, ya satu paket kecil dan satu paket besar yang siap edar. Apa tuh? Terlalu nasib tengah ada nolong orang nanya orang tengah hati dan punya kuat dan punya nama. Tak ikut tanya kalau. Tak cari. Atau ikut skill lah. Setengah aku lah. Dan kami mengamankan pelaku dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 111 dan 114 yaitu Undang-Undang Narkotika tahun 2029. Itu minimal ancaman hukuman yaitu 5 tahun penjara.